Di Yuhuamen, di puncak reinkarnasi, bukan lagi formasi pedang Yanyu dan formasi roh agung. Fang Han telah mencairkan kedua formasi besar ini secara langsung. Esensi dan formasi semuanya disempurnakan kembali, dan sekarang di atas seluruh puncak reinkarnasi, empat kekuatan menghalangi. Kekuatan pertama adalah spanduk besar, bendera besi dan darah, sisa bangunan darah sutra, tempat tidur naga kaisar bintang, dan tongkat kaisar si, semuanya ada di sekitar gunung, tersembunyi di kehampaan, membuat seluruh gunung penuh dengan cahaya warna-warni, sinar cahaya yang bersinar, dan ada ribuan roh. Sekarang di seluruh gunung murid sejati Yuhuamen, yang tertinggi bukanlah puncak Tiandu, tetapi puncak reinkarnasi. Setelah Fang Han kembali ke Yuhuamen, ia menggunakan kekuatan Tianwu untuk mengangkat seluruh puncak gunung dari puncak reinkarnasinya, dan kemudian menggunakan Huang Itu Huang Dao untuk mengubahnya, membuat seluruh gunung menjadi sangat kuat dan terkondensasi dengan bumi. Di atasnya, telah dicuci berkali-kali dengan aura kekaisaran kayu. Ada bunga dan rumput liar yang aneh di mana-mana, ramuan ada di mana-mana, aura dunia abadi yang kuat, dan beberapa raksasa terbang berlayar di mana-mana, yang merupakan pemandangan peri. Aura dunia peri di puncak reinkarnasi tidak berbeda dengan dunia peri kecil. Berlatih di dalamnya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan usaha setengahnya. Banyak pengikut tubuh fisik masyarakat Jialan telah mencapai alam misterius kekuatan supernatural melalui kultivasi di puncak reinkarnasi. Naik ke langit dalam satu langkah, melepaskan diri dari alam manusia, dan memiliki mana. Dalam beberapa hari terakhir, Fang Han langsung membunuh wakil kepala, dan membunuh semua murid yang telah ditanam oleh Hua Tian, dan menghilangkan suasana kacau Yuhuamen, membuat Yuhuamen naik turun, ratusan ribu murid pintu luar. Murid-murid dalam bersatu dalam satu pikiran. Tak satu pun dari murid-murid dalam dan luar ini yang merasa tidak puas. Fang Han mengolah keabadian dan bertarung melawan para tetua Taishang. Ini semua adalah gambaran yang tak terkalahkan. Mengikutinya, pasti tidak ada kesalahan, tinggal menunggu Fang Han membunuh Hua Tiandu. Guru besar Yuhua pastilah jadi miliknya. Dan Jialan mengambil kesempatan itu untuk menjerat orang kepercayaannya saat ini, memperluas perkumpulan Jialan, dan menggunakan banyak pil ajaib yang ditinggalkan Fang Han untuk mengolah beberapa murid setia perkumpulan Jialan menjadi kekuatan supernatural. Fang Han menjarah dan membunuh orang di mana-mana. Entah berapa banyak iblis, raksasa, dan pil surgawi yang dijarahnya. Pil-pil ini tidak berguna baginya, tetapi bagi murid biasa, itu terlalu banyak. Pada awalnya, pil emas 9 lubang milik Fang Han membuatnya maju dengan pesat, dan dalam sekejap, ia terus-menerus menerobos alam misterius kekuatan magis. Di puncak reinkarnasi, ketika banyak murid sedang berlatih, di luar, gelombang fluktuasi spasial ditransmisikan. Sebuah terowongan ruang angkasa langsung terbuka, dan dua orang berjalan keluar darinya, dua tetua agung di gerbang Yuhua, tetapi itu bukan Deng Ao dan Sun Sihua, tetapi dua orang dari luar yang memahami hukum ruang angkasa. Seorang lelaki tua berbadan putih, dan seorang sarjana parubaya. Cendikiawan Haoran, lihatlah puncak reinkarnasi ini. Puncak ini disusun untuk menyiratkan 9 istana dan 8 trigram, tanda-tanda langit, geografi gunung dan sungai, perubahan bintang, matahari, dan bulan. Tidak perlu kita membuatnya. Sekte Yuhua kami telah menghasilkan murid yang kuat. Saya mendengar bahwa Fang Han, yang membangun puncak reinkarnasi, masih menjadi murid alam fisik 4 tahun lalu. Dia benar-benar berkultivasi menjadi tubuh abadi dengan sangat cepat. Kecepatan monastik seperti ini jarang terjadi di zaman kuno. Kata cendikiawan setengah baya itu kepada lelaki tua berkulit putih. Penatua Tianhe, jangan lupa bahwa Fang Han telah memperoleh peta Huang Quan. Peta Huang Quan dapat membalikkan waktu. Mungkin 4 tahun kultivasi setara dengan 400 tahun kultivasi bagi orang lain, dan masih mungkin ribuan tahun. Apa yang begitu menakjubkan untuk dibanggakan? Jika benar-benar dikultivasikan dalam 7 tahun, maka mungkin mustahil bagi Taois Hong Meng untuk bereinkarnasi. Kata Penatua Tianhe, lelaki tua berkulit putih, menyentuh janggutnya. Hehe, Haoran, kamu salah.
Kerusakan diagram Huang Quan sama sekali tidak dapat diubah oleh waktu, dan untuk membalikkan waktu diperlukan banyak pil yang murni. Bagaimana dia bisa memilikinya hanya dalam 4 tahun? Gambar Huang Quan diwariskan kepadanya, dan warisan keberuntungan Kaisar Huang Quan juga jatuh padanya, tetapi sebelum dia mendapatkan rumah harta karun Huang Quan, dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari keberuntungan Kaisar Huang Quan, yang tidak cukup. Dia memiliki apa yang dia miliki saat ini. Jadi sepertinya takdir anak ini sangat beruntung dan sangat beruntung. Cepat atau lambat, dia tidak akan berada di kolam, dan itu akan sebanding dengan Xian Zun yang sangat agung saat itu. Aku benar-benar ingin melihatnya. Orang macam apa Fang Han ini, yang benar-benar melakukan hal seperti itu untuk menyerang dan membunuh wakil kepala. Tetapi itu membuat kami tiga orang bijak dari Sekte Yuhua khawatir. Kali ini aku khawatir itu terlalu buruk. Murid yang berbobot seperti itu, aku khawatir tiga orang bijak tidak akan mau melakukan apa-apa adanya. Lagi pula, jika dia berlatih sedikit saja, aku khawatir itu akan menjadi Feng Baiyu yang lain. Feng Baiyu berkultivasi hampir 10.000 tahun lebih lambat dari kita, dan dia mampu melesat begitu cepat, dan dia masih memiliki potensi untuk melesat ke atas, tetapi kita tidak dapat membuat kemajuan pada titik ini, kecuali kita dapat menyelinap ke dunia abadi. Jika tidak, yang ada hanyalah kematian. Tidak peduli seberapa banyak, kita selalu punya kesempatan. Bukankah kesengsaraan besar Protoss akan datang kali ini? Setiap kali kesengsaraan besar terjadi, akan ada variabel baru. Kita mungkin bisa terlahir kembali di kesengsaraan besar dan menerobos alam juga belum tentu tidak mungkin. Baiklah, hari ini kita keluar dari Yuhua Tiangong untuk menyampaikan tiga perintah suci dan membiarkan Fang Han pergi ke Yuhua Tiangong untuk diuji. Apakah menurutmu Fang Han akan pergi ke Yuhua Tiangong kali ini? Apakah dia akan langsung keluar sekte? Bukankah seharusnya, bahkan jika itu adalah langsung cabut, dia akan mengambil 4 artefak Tao tingkat tinggi ini. Ucap kedua tetua agung itu, sambil berbicara, mereka telah berada di puncak reinkarnasi. Tampaknya mereka merasakan tekanan besar dari kedua orang ini. Dari puncak reinkarnasi, tiba-tiba, sebuah pagoda besar muncul. Pagoda itu setinggi 1000 meter, dan ada ribuan kepolosan berbentuk naga yang berjatuhan, di antaranya samar-samar puluhan ribu iblis. Dalam doa, inti emas dari Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalamnya. Siapa yang datang ke puncak reinkarnasiku? Di 8 Buddha, 9 guru raksasa semuanya terbang keluar, menatap dua orang di depan mereka. Sang Taoisme sangat gugup, dia sudah melihat bahwa kedua orang ini merupakan pria yang unggul dan kuat, yang memahami hukum ruang, dan mereka sangat menakutkan. Mereka segera mengerahkan semua kekuatan di 8 patung Buddha, menggunakan teknik psikis untuk membujuk Fang Han agar tahu. 8 Buddha, harta karun ras naga, dan juga menyerahkan 9 raksasa abadi sebagai roh alat, Taoisme, Taois Long, dan Raja Jidu Dharma, Lulanpo, orang tua Tianhe, ucap dua tetua agung dari Sekte Yuhua, Sarjana Haoran, segera mengenali mereka, dan pada saat yang sama diam-diam terkejut bahwa Fang Han begitu kuat sehingga dia dapat secara langsung menaklukkan 9 raksasa. Taoisme, sepertinya aku pernah melihatmu sekali 5000 tahun yang lalu. Awalnya aku berpikir bahwa kau tidak akan pernah bisa menembus tubuh abadi. Aku tidak menyangka kamu akan berhasil. Ucap orang tua Tianhe tertawa. Tetua Tianhe, tetua tinggi Yuhuamen. Ekspresi Mudaoren, Long Daoren berubah lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kedua utusan itu berkata, kami di sini untuk menyampaikan perintah. Di mana Fang Han? Suruh dia keluar. Kami, kelompok tetua Yuhua Mentai Sang, sampaikan tiga perintah suci, biarkan Fang Han masuk ke Yuhua Tiangong untuk bertahan dari ujian. Sarjana Haoran berkata dengan santai. Meskipun 8 bagian Sang Buddha kuat, dia tidak takut padanya. Taois Fang Han tidak berada di puncak reinkarnasi. Jawab Taoisme berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, kalau begitu kamu akan menggunakan metode komunikasi untuk memanggilnya kembali. 8 patung Buddha ini adalah senjata ajaib kelahirannya, dan itu dapat berkomunikasi dengannya secara spiritual. Namun, sebelum dia kembali, kamu akan tinggal di puncak reinkarnasi, termasuk 4 artefak Tao tingkat tinggi.
ucap tetua Tian He berkata, Fang Han telah melanggar aturan sekte Yuhuaku dan harus dipertahankan. Jika dia terlambat kembali, kita harus melapor kepada tiga orang suci dan memperlakukannya sebagai pengkhianat. Keluarlah dari pintu Yuhua, dan kemudian tetua pintu berbuluku akan dikirim untuk membunuh putra ini. Tentu saja, Feng Baiyu akan dipanggil kembali kali ini untuk memimpin hukuman Fang Han. Selama dia bisa memberitahu satu alasan, sekte Yuhua kita pasti akan menanganinya tanpa memihak. Kali ini, banyak sekte bela diri yang memperhatikannya. Selagi cendikiawan Haoran berbicara, dia duduk di puncak reinkarnasi dan menunggu dengan tenang. Ketika tubuhnya bergerak secara acak, semua ruang terhalang. Yuhuamen memang sekte abadi yang hebat selama puluhan ribu tahun. Kedua tetua ini masih hidup. Kita bahkan belum lahir, mereka sudah terkenal. Apakah kau sudah memberikan informasinya pada rekan Daois Fang Han? Teman Fang Han akan segera kembali. Di antara 8 patung Buddha, 9 raksasa saling bertautan. Di pemakaman Malapetaka saat ini, Fang Han yang tengah menyerap segala macam bencana, tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dan pikirannya telah menerima fluktuasi dari 8 Buddha. Ada apa, Fang Han? Ucap Fang Qingsu juga berkultivasi di peta Huang Quan, semakin dalam dan dalam. Di peta Huang Quan, Fang Han masih membakar pil untuk membalikkan waktu, beberapa jam, dan berlatih selama beberapa tahun. Baik Feng Yao Guang, Fang Qingsu, maupun Fang Han sendiri, mereka semua telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hukum spasial Fang Han menjadi lebih stabil, dan berbagai kekuatan supernaturalnya menjadi semakin padat. Dan Fang Qingsu tentu saja, setelah memperoleh kota petir, kultivasinya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Feng Yao Guang juga telah mencapai tepi tubuh abadi, hanya selangkah lagi, dia bisa memahami hukum ruang. Dan Fang Han memilah 20 jalan dari 3000 jalan di tubuhnya. Pena Ren Huang diam-diam tergantung di Huang Quan Tu, tidak tahu apa yang sedang dia hitung. Itu 8 Buddha, dan kita harus segera kembali. Para tetua tertinggi gerbang Yuhua ingin memanggilku ke kedalaman kuil Yuhua untuk membela diri. Ayo pergi. Dengan kekuatan kita saat ini, senior Ren Huang Bi dapat membantu, bahkan jika itu tidak menguntungkan, kita dapat melarikan diri, kata Fang Qingsu. Fang Han, kamu benar-benar pemberani, tetapi kamu dapat yakin bahwa keberadaanmu bersama Chaos Tianjun memainkan peran penting dalam dunia misteriusku, dan aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Selain itu, kamu mengundangku dengan imbalan 100 juta pil sehari. Tentu saja aku ingin melindungi keselamatanmu. Sekolah macam apa Yuhuamen itu? Aku belum pernah mendengarnya. Kaisar kuno ini menyatukan dunia dan miliaran orang, dan mereka tidak diizinkan membentuk kelompok seenaknya saja. Dengan goresan pena kaisar manusia, bagian depan pena itu benar-benar menembus celah-celah di peta Huang Quan dan retak, kemudian embusan angin dan awan menyebar, dan badai waktu dan ruang berputar. Langsung merobek jalur antara dunia besar Xuan Huang dan pemakaman kiamat, lalu memimpin Fang Han masuk. Senior Ren Huang Bi, jangan muncul dulu. Kakak, jangan muncul juga, harap semuanya tetap di gambar Huang Quan. Biarkan aku melihatnya dulu, bagaimana sikap Yuhuamen terhadapku. Ketika Fang Han masuk ke dalam terowongan ruang dan waktu, dia menulis surat kepada orang-orang dan Fang Qingsu, berkata bahwa mereka harus disembunyikan di peta mata air kuning. Fluktuasi ruang angkasa, sangat kuat. Pada saat ini, kedua tetua agung, tetua Tianhe, dan cendikiawan Haoran yang duduk di atas puncak reinkarnasi, bergetar hebat dan melihat bahwa terowongan ruang waktu terbuka dan Fang Han berjalan keluar darinya.